Coba adu ketangkasan antar regu pemadam kebakaran swasta di sekota Banjarmasin, tahun kelima piala bergilir wali kota sudah berakhir. Berikut 8 tim terbaik didobatkan sebagai peraih juara. Gagah berani, tak takut mati, menantang api. Juara 1 BPK Star 10 berhak mendapatkan piala bergilir Wali Kota Banjarmasin, piala tetap dan hadiah uang tunai 10 juta rupiah. Juara 2 BPK MMK berhak mendapatkan piala tetap dan hadiah uang tunai 8 juta rupiah. Juara 3 BPK Masjid Nur berhak mendapatkan piala tetap dan hadiah sebesar 6 juta rupiah. Juara 4 BPK Putra Daha berhak mendapatkan piala tetap dan hadiah sebesar 4 juta rupiah. Juara favorit 1 BPK Saga berhak mendapat piala dan hadiah sebesar 3 juta rupiah. Juara favorit 2 BPK Pumbal berhak mendapatkan piala tetap dan hadiah sebesar 2 juta rupiah. Juara favorit 3 BPK Dahlia Fire berhak mendapatkan piala tetap dan hadiah sebesar 1,5 juta rupiah. Juara favorit 4 BPK RTD berhak mendapatkan piala tetap dan hadiah sebesar 1 juta rupiah. Rencananya tahun depan kejuaraan serupa akan digelar kembali pada bulan dan tempat yang sama. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Zainal Hakim melaporkan.